pesawat Breitling DC-3, pesawat komersial pertama di dunia dan pernah terbabit dalam peperangan dunia kedua. Biarpun menjangkau usia 77 tahun dan boleh dianggap antik, pesawat itu bakal mencipta satu lagi sejarah dalam misinya menjelajah 55 bandaraya di 28 negara seluruh dunia. Laporannya bersama wartawan Amin Hayat Abdul Rahim. Menurut juruterbang pesawat Breitling DC-3, Francisco Agulo, pesawat jenis ini dibangunkan pada tahun 1935. Memulakan penerbangan secara komersial pertama pada tanggal 9 Mac 1940 di Amerika Syarikat, pesawat DC-3 kemudian digunakan oleh tentera Amerika antara tahun 1942 hingga 1944 sebelum meneruskan perkhidmatan penerbangan secara komersial oleh beberapa syarikat penerbangan. Dahulu terdapat lebih 16,000 pesawat DC-3 dibangunkan, namun kini hanya tinggal kurang 150 buah pesawat yang dalam keadaan baik dan mampu melakukan penerbangan termasuk Breitling DC-3 ini. Our target is really to preserve aviation history. It's very important that we allow people to see and to experience a flight on board this vintage airplane like the Breitling DC-3. Pesawat Breitling DC-3 ini telah mendarat di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang semalam. Pengawal media dan beberapa tetamu berpeluang merasai sendiri pengalaman menaikinya. Bagi memastikan keselesaan, hanya 14 penumpang dibenarkan. Mereka kemudian dibawa menikmati pemandangan di ibu negara selama hampir 20 minit. Breitling DC-3 ini menjelajah di negara-negara Timur Tengah, India, Asia Tenggara, Amerika Utara dan Eropah. Misinya dijangka tamat pada September di Breitling Xi'an Air Show 2017, Switzerland. Pesawat Breitling DC-3 ini walaupun sudah berusia 77 tahun, namun bagi memastikan ia kukuh dan mampu terbang di seluruh dunia, aspek keselamatan menjadi fokus utama dan difahamkan untuk terbang selama satu jam dari satu destinasi ke satu destinasi yang lain. Proses penyelenggaraan terpaksa dilakukan selama 100 jam. Amin Haidar Ibrahim, Berita TV 9.